bagi umat dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah. Qala al-fadru alayna bizadiyatil wada. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. الحمد لله تمغال ودوكات كتبان بركتا إتو أستاذ نظام البنجري كمجلس دار الإحسان. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه. Belum dari إحسان لا daripada sambut. Kita silap boleh bersambut. Semangat tu. Semangat tu. Darul Quran, sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Rafiq, ya. Guru kita pun dah sampai. Jadi kita sebelum kita salah ke ustaz lah. Ha, apa dia Rafiq? Apa kata kita test dulu. Test apa dia? Test dia orang kenal lirik qasidah Ustaz Nizam. Kita nak test orang-orang di Q ni. Orang di Q ni. Orang di Q kenal tak qasidah-qasidah yang dikarangkan oleh Ustaz Nizam. Jadi apa antaranya Rafiq, kita try, kita tengok. Sama, Rafiq dulu. Rafiq dulu. Kunniakanlah Okay. Itu utama. Itu utama. Itu yang viral. Dekat TikTok apa semua ada naik kurniakanlah, mesti akan. Itu sebab famous. Famous. Itu sebab famous. Itu sebab famous. Okay. Cuba lagi. Apa try yang kedua? Hamku bolana. Itu bohong kau bilang nak chorus je. Chorus. Okay. Apa try chorus mau rafal. Kita try isi pula. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bila dah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu. Allah. Okay. Dah sambung lagi. Dah sambung. Dah tukar tak? Itu yang kedua. Okey. Yang kedua, yang ketiga Rohit, kita try pula isi ni pula. Seekor unta berlari-lari berlut dan berujung kaki Nabi. Dahsyat. Walaupun itu Umar rentak depan dia sikit, tahu lirik apa dia. Boleh sambung lah. Boleh sambung. Nah, ni satu ni MC dia tak tahu. Okey. Nah, ni MC. Apa dia tu? Apa dia? MC kita selalu buat. MC selalu buat. Okey. Ni MC baru kita nak try pula. Bukan. Ni kerja sambilan. Kerja sambilan. Okey. Rindu. Bukan. Saya sedih, Rafiq.
Astaghfirullahaladzim. Sebab tu lah nama dia sambilan lah balik. Tapi dia pun dapat tangkap nak tangkap. Rindu yang mana? Ha. Rindu mana? Rindu yang mana dia boleh tangkap tu sebenarnya? Tukar azan lah. Allah. Okay, okay. Kita try, kita try. Rindunya aku kepadamu di Madinah, takkan terubah walau sudah tiada. Darul Quran, sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Terima kasih. Orang di Q, berikan tepukan tangan semua. Anda semua dahsyat. Kami ni bidang terjun. Tak apa dahsyat lagi. Kami menumpang. Menumpang. Kena belajar. Rindu-rindu macam mana dah guna. Allahu Akbar. Jadi sebelum kami pergi lagi laut. Kita selawat dulu. Syarif selawat dulu. Tak boleh. Allah Azza wa Jalla Muhammad di lebih dah. Kami pun terkejut lah ni. Allah. Baiklah. Tanpa lagi kita membuangkan masa kita, kita akan mempersilakan, iaitu kita akan menyerahkan Majlis Darul Quran berselawat kita kepada guru mulia kita, iaitu Ustaz Nizam Banjari. Dengan segala hormatnya kami persilakan Ustaz, insyaAllah. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bila saya sebut Darul Quran anda sebut labbaik okey kita cuba Darul Quran sallu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Baik, alhamdulillah. Jadi akhirnya selepas beberapa kali permintaan dan tahun berganti tahun sampai juga ke Darul Quran, alhamdulillah. Okey, baik, sebelum tu saya nak tanya tu soalan jujur nah. Jujur bukan cucuk. Belah-belah Kedah. Siapa orang Kedah sini angkat tangan? Dah dandang aku orang tentang kita orang tak sayang KL. Okey, baik. Baik now, jujur Ustaz tanya ni, jawablah dengan penuh jujur. Okay. Siapa di sini cuma mengenal rangkap-rangkap qasidah yang dibaca kesebutan tadi dan juga azan yang dilaungkan sebentar tadi? Ustaz tak ingat bila dah ayah Al-Falahu Akbar. Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Baru sebentar tadi lebih kurang dalam sejam, ranking kumpulan Abu Musafa yang paling lucu kelakar jatuh pada Abdul Basit. Baru tak saat ni lebih kurang dalam 5 minit, Abdul Basit jatuh nombor 2. Nombor 1 jatuh ke Ustaz Rafiq. Dah tepuk tangan sikit pada Ustaz Rafiq. Sebab anda tahu tak, bagi melucukan orang ni ramai-ramai tu benda biasa. Tapi buat sampai Ustaz gelap sampai menangis ni, yang ni luar biasa. Ya. Okey, baik. Saya dah faham kenapa beliau tak ambil kerja sebagai tetap. Kenapa ambil sambilan. Takut pecah perut orang lebih emo. Okey, baik. Jujurlah soalan yang saya tanyakan sebentar tadi bila kita dengar lirik-lirik qasidah Yadu Malina dan sebagainya. Siapa yang kenal hanya lirik qasidah tu dan tak pernah kenal pun Ustaz Nizam Al-Banjari? Angkat tangan yang malu. Angkat tangan. Yang malu, angkat tangan. Wah, wow, tak cukup ramai gini. Angkat lagi. Yang malu. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, turun tangan. Darul Quran. Bunyi lain lah. Yang pakcik ajar tadi bunyi lain. Kan? Apa yang kau buat nak beli. Okey. Kan? Bila sebut, Darul Quran anda sebut labbaik. Labbaik tu, saya sahut seruanmu. Macam tu kan. Darul Quran. Labbaik. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Usapi di Sabah waktu kami buat majlis sejuta selawat di sana, kehadiran 10,000 orang. Taklah ramai macam ni. Ini 20,000. Sana 10,000.
2000 semua-semua. Lepas tu kemudian pada dalam majlis tu tanya siapa kita yang Ustaz Nizar Banjar ni. Boleh dikatakan 20 orang yang angkat tangan dalam 10,000 tadi. Tapi bila tarik angkau sidah kurniakan Arab Umat, mereka boleh sambung daripada awal sampai habis. Mereka boleh sambung engkau bulana, boleh sambung sekian-sekian persidah sampai habis. Betapa gembiranya hati Ustaz. Kerana apa? Kerana mereka lebih mengenal siapa yang sebenarnya di dalam persidah itu memperkenalkan ataupun penulis qasidah tersebut hanya menumpang menumpang kemasyhuran baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini Ustaz difahamkan anda sudah ada majlis Syama'il Habibullah T kan? Dah baca Syama'il Syama'il Rasulullah SAW. Satu ni adalah malam kemuncak betul? Malam kemuncak. Okey baik. Jadi tergerak hati Ustaz dah datang sini bukan sebab dah dapatkan belon tiga warna ataupun empat warna, tapi kerana Ustaz tegak hati yang tanya daripada dulu Ustaz teringin main ke Darul Quran. Dululah dulu teringin masuk Darul Quran. Dia pun pun teringin masuk Darul Quran, tapi Alhamdulillah akhirnya tepuk tangan dia pun masuk juga Darul Quran. Cuma bezanya mereka dengan anda adalah anda bakal jadi lepasan dari Al-Quran, mereka bakal terlepas malam ni daripada Al-Quran. Kenapa? Kerana kemuliaan ahli Al-Quran. Jadi pada malam ni terima kasih ya Allah kerana menjadikan peluang untuk kami bersumpah dengan ahli Allah, ahlullah wa khasatuhu, yang dekat dengan kalam Allah Rabbul Alamin. Yang usah rasa dalam ni ramai sudah mengapai 30 juzuk tu eh? Okey, angkat tangan siapa dah habis 30 juzuk, angkat tangan. Belum pergi lagi. Siapa dah habis juzuk 30, angkat tangan. Okey, menghafal tu lebih mudah daripada mengulang, betul? Setuju mereka semua. Kalau kata tak, apa itu, mudah. Mengulang lagi mudah, saya nak panggil atas tu, nak tepuk. Bila kita nak tepuk ni, orang ada Quran, mereka tidak, mereka tidak takut pada cip. Kalau kena, kalau ada main menyamak keliwon ke, main menyamak jadi mak lampir ke tepi jalan, dia apa tak tahu ya. Astaghfirullahaladzim, Allah syaitan. Tidak ya kan? Kalau lah main pula seperti bagaimana apa dia iblis syaitan, mereka tak takut. Allah syaitan, inna kaida syaitan kana dha'ifa. Ya, tiup Masya Allah. Yang mereka takut sekali apabila dengar perkataan, main ni nak tepuk. Betul ya? Yang tu paling takut tu kan? Jadi ada tiga orang pemuda di Mesir, mereka ambil peperiksaan di Al-Azhar. Seorang nama Yusuf, seorang nama Yunus, yang ketiga namanya Imran. Maka waktu periksa Syafawi muraqib ataupun yang cikgu yang jaga Syafawi daripada Azhar tadi, dia panggil yang pertama lu. Isbaki, kamu nama siapa? Kata, ismi Yusuf, nama si Yusuf. Ya Allah, ikhra' surat Yusuf, baca surat Yusuf. Dia pun baca sangkut-sangkut walaupun surat tu nama ni. Yang kedua dipanggil pula, isbaki Yunus. Ya Allah, ikhra' surat Yunus. Dia pun baca pun sangkut-sangkut. Yang ketiga dah bimbang. Kenapa? Sebab nama dia Imran, panjang. Jadi sampai tiga, Isbaka'i, kamu nama siapa? Dia kata, nama saya Imran, tapi orang kampung panggil Al-Kausar. Orang kampung panggil saya Al-Kausar. Kata itu, dengan harapan kau itu kata baca surah Kausar. Tiba-tiba, dia dengar, orang kampung panggil Kausar, nama Imran, baca surah Al-Baqarah. Aku tahu kan, baik tak? Jadi pada malam ni adik-adik Ustaz tanya jujur, sekalipun anda hari-hari mengulang dan juga menghafal Quran, subjek Quran anda belajar, siapa yang rasa hati dia sunyi dan jauh daripada cinta Nabi SAW, angkat tangan. Jangan malu. Moga siapa yang mengaku dipandang oleh Nabi SAW malam ini dalam hati selamat. Moga baginda mendekatkan diri kepada mereka-mereka yang sekalipun mereka telah baca Quran dan mengajar Quran, akhirnya mereka banyak bersama pada Nabi SAW dan akhirnya satu masa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Siapa yang tanya sebut amin. Amin. Okay, baik. Dan di DQ ni ada satu orang hamba Allah. Yeah. Mungkin anda kenal Ustaz pada 2015 dulu dan sebagainya. Yeah. Orang ni dia ada dalam DQ ni. Duduk qasidah dengan Ustaz tu, dia ada. Dia ada apa? Dia ada. Jadi ada. Ada. Bila ada dia ada, tapi bila ada ham dia boleh. Betul. Namanya adalah Adi Adham, yang mana beliau dulu lepasan apa Mu'tafiz Ibn Sina, Ustaz dulu sebagai penasihat di situ dan tidak ada lain. Tapi dulu Ustaz di sana dan kami berkhasidah mana-mana bawa Adham kecil itu. Mana Adham? Bangun Ustaz, kita tengok. Masya Allah, dia naik janggut misai dah. Ustaz ingat last kali yang Ustaz Salih pampers dia tu. Awak je. Okey. Sagi Ustaz panggil Adham ke depan. Okey, duduk balik Adham, insyaAllah. Sagi Ustaz panggil ke depan. Okey. Jadi Ustaz rasa anda semua pun dah ternanti-nanti. Siapa yang ikut perkembangan Babu Mustafa dengan Ustaz dalam majlis selawat? Tengok walaupun di internet, angkat tangan. Ha? Tak ramai. Okey. Anda masuk sini boleh bawa saya handphone ke? Oh, dah ni mengaji boleh bawa saya handphone dalam lah. Mana tak nampak pun. Internet pun boleh ada. Betul? Tak percaya lah. Buat keluar, saya subscribe dulu. So, kita tak percaya lah. Malam ni kan ada 20,000. Kalau tiba-tiba tambah 20,000, itu baru kita percaya malam ni. Okey, anda buka YouTube. Anda kan memang tanya sangat kalau dengar ceramah nak main telefon kan? Jadi, sambil-sambil Ustaz ceramah ni kan, buka telefon, tulis itu. Type Dewan Selawat. D-E-W-A-N. Lepas tu, apa dia? Apostrophe. Kan? Sekang tu dia. Space. Okay, space. Lepas tu, selawat. Jumpa lah. Ha? Siapa sobi buka Twitter, cikah-cikah ni. Ustaz kata buka. Dandan dia tengok berita baru. New feed. Dapat. Peluang dapat peluang ni, tengok tu Facebook ni. Ha, jumpa dah? Tak jumpa? Dah jumpa? Biar betul eh. Okey, tulis. Running man. Dah jumpa. Eh, saya dah lama ikut follow dia pasal. Okey, Dewan Salawat. Ataupun Raudhah Muhibbin, anda akan jumpa dia pasal. Dah jumpa? Jumpa. Jangan lupa tekan apa? Supaya anda boleh belajar beberapa selawat dalam tu. Bukan tujuan nak bagi naik pun. Naik Ustaz bukan dapat apa pun. Takat pelik dia bagi tu. Kalau dia bagi pelik bentuk lambang tu, boleh buat. Pinggan nak makan pun tak boleh. Kan? Jadi, supaya anda ikuti perkembangan majlis-majlis selawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, siapa yang dah tak sabar nak mulakan majlis selawat. Tadi dah mula dah. Cuma kita selang dengan azan Ustaz tadi. Kita tak kena masuk balik ke majlis selawat lah. Okey, siapa yang dah tak sabar nak bersolat pada Nabi yang salah? Angkat tangan. Wah, Darul Quran. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Di dalam suruh hambar salawat, Allah memulakan dengan zatnya. Lalu mewajibkan para malaikat salawat kepada kekasihnya. Barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersalawat salam bersama
Sayyidina Muhammad.
Bila kita mendengar nama-nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kita dah berhenti pada 66. Okey, baik. Bila kita mendengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka adik-adik kita kena dengan bersegera menjawab, iaitu dengan selawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di sini melatah? Soalan. Adalah bila kena cucuk dalam ayat Quran sebut apa? Ha? Mereka ini kahubbikum li'abaikum. Ya. Atau mereka ini mengingati menyebut ayah mereka. Au asyadda zikra. Ha? Maka bila ingat ayah ibu, kena cucuk sikit, oi mak hang. Tapi dia bukan ingat mak dia sendiri. Dia ingat mak orang lain. Demikianlah juga, oi pak hang. Macam mana nak buang pak hang dengan mak hang? Orang Kedah kata. Ya. Kali di belakang hang duduk depan. Kalau Kedah hang duduk di belakang. Pak hang, mak hang kan. Kalau di Melaka hang tua. Hang lekit, itulah. Jadi supaya sampai satu ketika nanti kalau kawan kita mai buat ngejut kita. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ah, macam tu bau sonor. Yang tu boleh buat menantu kalau orang puan. Kalau orang lelaki pun boleh buat menantu juga. Kalau habis bau tepuk sikit belakang. Hei, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oh, dia kali dia duduk selawat pada Nabi akan waktu menikah hari tu. Nanti mas kahwin dia. So, selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Adham mai sini saya nak tengok. Adham masih ingatkah lagi? Adham duduk kiap berkhasidah tak di sini? Sorry, saya tak ada telefon dan saya tak ada. Saya tak tengok perkembangan beliau. Banyak followers sekarang? Berapa? Sebab 1.3 million. Oh, okey lah. 1.3 juta. Okey, baik. Tepuk tangan sikit, Adham. Adham jangan bagi madu dalam Quran malam ni, nak? Okey? Ha, dulu, Adham, Ustaz ingat dulu kecil-kecil, ya kan? Ha, dan sebelum adik apa yang bau ni? Rizik kan? Yang lindunya dah kuat. Ha? Betul. Okay, bagi salam tu kat depan. Assalamualaikum. Asyam. Siapa ni bapak kita? Ada bagi salam betul. Ada istirahat apa? Wah, ada. Kita masuk buat atas lah tengok tadi. Ada pun bagi salam. Kenapa panggil Ustaz kalau dah ada satu tokoh masyarakat di sini? Oh, 1.3 miliar. Follow. Tepuk tangan sikit kat dalam. Okey, baik. Jadi, sebelum tokoh-tokoh yang lain dulu sebagai modul ataupun model untuk anak-anak berselawat dulu adalah Adham. Sampai ke mana? Ustaz bawa pergi dulu. Mesir dan India. Mesir dan juga India. Anda tahu tak dia boleh cakap India? Anda tak tahu kan? Oh. Ha, engkau boleh lah. Dulu, kami pergi di India. Bila kami pergi di India, orang India tak sabar nak dengar kami baca qasidah. Beliau akan baca Innal Habib. Tarik sikit, Ustaz rindu nak dengar. Malam ni, bukan Ustaz buat sebab, Ustaz dengar beliau tarik. Okey, sedar kan? Jangan lupa, bayar payment kat beliau lah. Okey, baik. Sila, dah. 1, 2, 3, Ustaz nak check hati. Ada lagi tak rindu Nabi yang salam macam dulu? Siap! Dulu kau dia tarik ya? Dia menangis tau. Lah ni kau dia tarik, saya nak tengok macam mana dia. Okey. Siap. Ingat tak Ustaz pernah buat pertandingan khasidah? Suara dengan roh, suara daripada hati tu kan? Okey, baik. Mempersilakan. Daripada Darul Quran, mewakili Malaysia. Bertanding di kawasan antarabangsa India. Persilakan adik Adham, silakan. Innal Habib al-Mustafa Dhu ra'fatin wa zuwafa Wa dhikruhu fihi shifa Idha tamam
Allah. Mengumumkan pemenang yang pertama. Okey, baik. Sebab serta pun seorang ya. Jadi alhamdulillah masih lagi berpisah. Okey. Baiklah. Alham tapi suara sama macam dulu nak. Ha? Tak mau nak tanya lah. Balik lagi. Balik dah okey lah insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah pada malam ni Adham, Adham ingat lagi tak wasilah-wasilah Melayu? Ingat dia insya-Allah. Jom sama-sama. Tapi dia tarik tinggi sangat. Ustaz pun habis mati kat dia Sarawak. Kami dah habis berdarah dah ni. Tiba-tiba malam ni dia tarik tinggi sangat. Slow eh. Dia kena lawan dengan basik ni. Ada buat azan tadi. Kena lawan kat tu. Okey baik. InsyaAllah tanpa melengah-lengahkan masa lagi. Adham akan memulakan terlebih dahulu dengan menyebut nasab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dah menghafal di sini angkat tangan. Dah hafalkan nasab Nabi Muhammad SAW, angkat tangan. Adham ni kali pertama ke buat majlis? Selamat sini. Jawab-jawab pakai mic, saya tak dengar. Selanjutnya kumpulan tim DQ waktu tu. Tim DQ? Ada tim DQ sini? Ada. Mana dia? Angkat tangan sikit, angkat tangan sikit. Jangan bawa main. Ustaz suruh tepuk tangan ni lah. Malam ni gilang Ustaz. Stage kami punya. Okay? Nanti gilang apaan lah. Okay, baik. Lawak eh, gurau je. Okay, baik. Tim DQ dah hafal belum nama nasab Rasulullah SAW? InsyaAllah. Betul ya? Okay. Ustaz tepuk seorang. Ya, tepuk kan, takut kan? Okay, mana tim DQ? Dandang tak angkat tangan tadi. Dandang tak angkat tangan. Nama Nabi yang salam sampai Sidna Adnan. Okey, angkat lagi tangan kumpulan tadi saya nak bagi. Ada yang takut kalau anda tak ngapain saya tanya dengar Adham. Sebab dia duduk sini berapa tahun dah? Betul ke 3 tahun? Betul? Macam mana dia tak dakwah cara mahabbah ni? Okey, tak apa. Mandangkan. Macam tu kita denda dia malam ni. Dia yang ajakkan kita. Silakan. Satu sama. Sayyidina Muhammad. Mula. سيدنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معن ابن sikit. Hanya dua kali dengar, hanya sekali dengar, anda dah boleh mengapai Ustaz tengok. Dahsyat betul. Kali pertama anda dengar betul-betul. Kali kedua anda ikut sampai habis. Allah. Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu
Semua jadi Ibnu. Masya Allah. Tepuk tangan sikit lah. Kenapa? Okey, baik. Jadi siapa yang pernah kami pernah sama-sama dengan Dadam tu hidupkan majlis sejuta selawat, dalam tu mesti kena mengapai untuk dah hadir pula pada bulan hadapan majlis sejuta selawat. Semua yang mai dah mengapai dah nama-nama Rasulullah SAW ataupun nama baginda, nasab baginda sampai habis. Okey, silakan Dadam ambil kursi tu. Oh, cemburu siapa? Okey lah, Dadam turunlah bagi hak bunyi, tak berhati sangat tu. Ada awak je ada itu. Ya. Ada kakak sini kan? Adik betul tak sini? Awek? Oh. Ha, tidak nampak. Itulah kawan kamu yang kata setia sangat. Dia ucap rahsia. Ada ham. Ya, dia beritahu dah. Okey, baik. Jomlah. Bila dengar nama baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Ka'ab bin Ujrah, contoh dari kalangan sahabat, memanuhkan ibadahnya dengan banyak bersalawat. Perbuatannya itu diakui oleh Nabi Muhammad, mendapat keampunan Allah dan ditunaikan hajat. Sallu ala khairil alamin Mustafa Badril Kamal. Allah sallu alaihi wa sallimu yashfa lana yawmal zihar. Sallu ala khairil alamin jadikan lidah.
kita selalu basah dengan menyebut zikrullah, membaca kalammu ya Allah, memuji Nabi dengan qasidah. Saat roh dan jasad berpisah, menyebut la ilaha Sallallahu alaihi wasallam.
وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. دار القرآن صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه. Walaupun tadi mula kuas banyak sikit, kadang-kadang riak tu bagus. Ya, bila tengok-tengok masuk kamera dan sallallahu macam dia malam ni ubah Mustafa tu kan. Oh, dan nak semangat. Sebab nanti anda nak tengok saya ulangan. Bila anda nak tengok saya ulangan, anda akan pelik tengok hak Ustaz Nizam masuk tadi. Dah. Anda akan pergi pause dekat waktu muka anda. Dia muka aku. Awak aku jangan tengok kamera. Aduh. Ya. Buat screenshot esok next status. Abang kata pemuji di jannah. Dia buat main. Ya. Allah. Lepas tu dia tangkap gambar ada pula post status lelaki Melayu terakhir. Ha? Okey. Dulu waktu kami di India, kami baca puji-pujian buat Nabi SAW di dalam bahasa India. Waktu itu orang India pun tak faham. Lawa-lawa macam kan. Waktu itu saya masih ingat ada hampir juga waktu itu. Kami masuk paper India, kita masuk kan. Hitam putih kan paper tu kan. Mana ada warna paper India. Warna hitam, warna putih. Oh, ada hampir duduk depan sekali. Kan? Orang main berjuta. Tak sikit juta. Tepi pantai tu penuh orang. Lepas tu mula bercamah tambah berucap. Yang kedua ketiga, lama-lama orang dah boring dah dengan berucap. Orang mula balik. Anda bayang kalau juta tu bila orang balik nampak macam mana tepi pantai. Nampak macam ombak naik kat atas darat makin kurang orang. Waktu tu dia tak tahu nak buat apa, penganjur tak tahu apa, mereka panggil. Dia sebut panggil, panggil kumpulan khasidah daripada Malaysia. Panggil kumpulan khasidah Malaysia. Sekarang juga keluar. Kami keluar-keluar waktu tu. Kami pun dah mengantuk dah ni. Atau eh banyaknya orang cakap. Kan? Eh, Allah. Salamualaikum Sayyidina Muhammad. Baiklah, kita pun. Masya Allah. Kan? Apa dia kata lah. Tak apa lah. Rupanya ingat kami ya. Tak faham. Dan kami rasa apa ni. Rupanya orang ada dengar lama-lama ceramah mereka pun. Bundok walaupun mereka faham. Waktu tu kami keluar. Kelok-kelok pegang mic. Ya Adham, Ustaz, Ustaz Bukhari bagainya. Ini pegang mic, saya baca. Salatun. Letak tu kan? Salatun salamun ala al-Mustafa wa alin wa sahbin uhay lil-qira. Waktu kami tarik kan, semua kawan bayi dah nak balik kan? Semua patah balik. Semua patah balik, nampak dandan. Tarikkan orang kepada ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, Darul Quran. Baik. Ustaz sebut sebut lambai kan, baik. Hati saya kata, India ni, apa siapa? Darul Quran, baik. Lagak-lagak, gitu. Apa? Darul Quran. Baik. Ini yang marah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mana orang tadi kena day tu tu. Dengar tu balik jalan day tu. Tak. Tak mana ada nak cerita. Adik-adik. Bila hangpa mengulang Quran kan. Kan. Bila hangpa mengulang kan. Ustaz dulu ngaji tahfiz Nahwul Hasanah. Kan. Kita mengulang Quran kita duduk macam ni kan. Pernah tak mengulang Quran duduk macam ni? Tak. Kan. Tidak. Pernah tak duduk macam ni? Pernah, semua pernah macam. Kawan-kawan kita zaman tadi pegang handphone pulang Quran, tidak? Zaman dulu tak pegang, tak boleh pegang handphone. Mereka pegang handphone, macam mana kita nak tahu mereka baca Quran ke tidak? Siapa boleh jawab? Pandai dia. Update status. Oh wey. Hai. Dia riak tak habis. Okay. Jadi, tengok bergoyang. Dia akan duduk itu. Kita tak tahu dia sebut apa, tapi lidah tadi duduk. Masa lu
نورهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أي الله ولي الذين آمنوا يخرج من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت tapi dia goyah betul tak itu pada Quran maka zikrullah yang lain-lain termasuklah pada pujian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab sallallahu alaihi wasallam semua saya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah saya masih teringat ketika mana zaman kami bersama-sama dulu dengan sahabat apabila kami berada dalam majlis zikir kami akan bergerak-gerak bagai pohon yang ditiup oleh angin jadi sahabat bila zikir tu hampa pernah tengok orang baca Facebook ataupun YouTube gitu. Sudah. Weh best ni, apa tengok ni? Sempoi lah. Tengok oh, TikTok. Takkan ada. Betul tak? Hampa nak check ke hampa? Baca Quran ke tak? Hampa tengok tu, kalau dia berhenti goyang tu. Dia. Tapi kalau dia pegang handphone, dia goyang juga. Tapi goyang dia macam ni. Mana mungkin baca Quran takkan punya kan ya bila la ada caca ui kan sebab tu bila apa zikir tadi hampa heran bersiapa keinginan betul tak benda tu adalah fitrah kalau ada orang yang tak mau gerak langsung kan dia rasa dia kerah ui tak boleh aku tak boleh gerak. Kenapa orang tak gerak langsung? Satu ketika dalam majlis bersama dengan Imam Junaid, seorang daripada wali Allah yang bersama dengan Imam Junaid dan majlis tu orang ni dah tak tahan lah, dengar dah jadi macam tentulah kan. Yang dia ni tak gerak, lepas tu dia tengok Imam Junaid tak gerak. Dia tanya kepada Imam Junaid, kenapa kamu tak gerak langsung? Kamu tak serasi ataupun tak jalan bersama dengan kalimat-kalimat yang mereka sebut tadi kah? Maka puji Allah, puji Nabi SAW. Maka jawab Imam Junaid dengan bahasa Quran. Wataral jibala ha? Tahsabuha jamilatan wahia tamurru marras sahab. Kamu lihat bukit gunung itu kan? Macam dia sedang kaku. Sebenarnya dia sedang bergerak perlahan. Bagaimana bergeraknya awan? Imam Junaid tahap tinggi ya. Majlis tanya dia pula, yang kamu tadi tu kenapa tak bergerak macam mana bang? Saya ada kekuatan, saya boleh tahan diri. Waikut ni cerita tahan tu ya. Kau dengar zikir ni tak tahu, tapi saya Allah bagi kekuatan boleh tahan diri. Tapi bila saya balik di rumah sekejap, seorang-seorang saya jadi. Haa, apa pedah duduk dalam dom duduk sama ataupun bawa kereta. Siapa boleh bawa kereta dalam ni kat tangan? Amir kan? Pernah dengar tengah bawa kereta tu kan? Tengah bawa kereta kan cermin tingkat tutup elok kan? Seekor unta datang berlari-lari. Kereta sebelah tengok. Kan? Waktu dia kali belah kiri, berlutut dan mengucup kaki Nabi. Kereta ni tak ada titik, dia tak tahu. Dia tarik punya tinggi gitu. Kereta belah kiri tengok, tukar tempat, drive. Kita pernah jadi gila-gila gitu kerana kita seronok sedang menggembirakan hati kita. Betul tak? Apa perasaan anda bila dengar orang baca Quran? Baca Quran dengan suara yang begitu merdu. Lebih-lebih lagi waktu dia panggil apa dia? Irama lagu ataupun nahwan. Bobo nahwan sedap pun. Betul tak? Kau apa tak tahu nahwan? Oi takkan tak tahu. Dalam ni dah qori kan? Siapa qori angkat tangan? Macam tu lah. Dah, ni dia qori depan ni. Awak tepuk tangan sikit kan dalam Quran. Dah qori siap. Mari. Okay, baik. Ada hal tak jadi qori? Ha? Tak jadi lagi? Okay. Nanti ajar dah hal sama. Nah? Suara dia tinggi orang tak boleh ikut tu. Jadi, bila kita dengar tu di Mesir ni kau dengar itu wa'udhu ila tayyibi minal qawli wa'udhu bila dengar tu Allah, Allah, Allah rasa nak menjerit tak?
Betul ke? Kan? Betul. Siap panggil kori ni. Kamu duduk baca, mereka menjerit tak? Mereka tidur, Ustaz. Mereka tidur. Kalau di Mesir kau dengar suara medu kori, Allah, Allah, Allah yufta alik, Allah yufta alik. Kita tak faham. Bila kita dengar, tarik tinggi macam mana pun, Allah, bila nak habis? Kerana kita tidak faham apa yang kita mengapai dan apa kita sedang dengar. Kerana itu hari ini Ustaz bawa qasidah di dalam bahasa. Walaupun dulu Ustaz boleh qasidah bahasa Arab, sampai sekarang Ustaz boleh qasidah bahasa Arab, termasuklah qasidah Urdu. Dah dengar Urdu sikit tak? Adham, adham. Dah ingat ni lah. Ya Rasulullah. Dia tak sebut Ya Rasulullah, dia sebut Ya Rasulullah. Maaf lah kalau ada siapa India dalam ni. Saya ingat tak, Ustaz, makhraj tak ada kena. Khalqana sikit salah. Ya, sikit dia ada salah. Dia punya idgham al-ghunnah itu terus sangat. Jadi yang maaf Ustaz lah. Ustaz, apa yang Ustaz dengar waktu Ustaz mengaji di Mesir dulu, kawan-kawan dari India dia baca. Waktu Ustaz Habib Syed Muhammad Syed Abbas Alawi Maliki, abang pada Syed Omar Alawi Maliki rahmatullah alaihi, minta ana uridu urdu, saya nak urdu. Dia pun baca ya Rasulullah ya Habiballah, bukan ya Rasulullah ya Habiballah. Senang susah? Senang kan susah? Dah nak habis masalah ni. Oh, sampai P3, lupa, sorry. Senang tu, Ustaz? Kalau senang, bila Ustaz sebut Bukaro, anda sebut Ya Rasulullah, Ya Habibullah, boleh? Bukaro Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Bukaro Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Alhamdulillah, Ustaz ada orang India sini. Saya tengok ada jadi gitu dah. Dia punya skru sudah longgar. Ustaz belum tarik dia punya ni lagi tu, nahuan lagi tu. Kan? Okey. Tepuk tangan sikit. Sporting lah wanda Quran ni. Dumbikar ke ulka carca abnagi zanta oho. Uce me uca nabi kacan darbolo asmata bala. Nabi kacan darbolo piara piara. Nabi kacan darbolo asmata bala. Nabi kacan darbolo raga raga melir au bukaro ya Rasulullah. Saya jumpa hangpa suka qasidah bahasa apa. Sebab Ustaz baca Arab tadi tak apa semangat, baca Melayu pun biasa-biasa. Tapi bila buka ya. Wah. Dahsyat dengan. Okey Ustaz nak bagi satu nama. Anda cari nanti mungkin orang Karela mana-mana suruh datang ke sini. Untuk Babu Mustafa nanti anda kena pergi ke Dewan Sarawak. Siapa pernah sampai Dewan Sarawak angkat tangan? Wah, masya-Allah, tepuk tangan yang pernah sampai Dewan Sarawak. Siapa yang tadi nak sampai Dewan Sarawak, angkat tangan. Okey, kalau 6 hari bulan 1 ni ada free, kita jumpa di sana insya-Allah. Boleh? Siapa yang datang majlis sejuta selawat insya-Allah berpeluang mendapat cabutan bertuah, iaitu kemungkinan akan jadi seorang yang bertuah dijemput ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Ustaz terlalu gembira sangat ni. Ya, jadi jemputlah adik-adik semua datang beramai-ramai nanti. Boleh? Bukaro ya Rasulullah, ya Habiballah. Bukaro ya Rasulullah, ya Habiballah. Bukaro ya Rasulullah.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habislah malam ni. Kalau orang tanya, apa dapat apa? Esok lecturer semua tanya kan. Apa pergi majlis selamat malam? Apa dapat apa malam? Dek! Jangan main-main lah. Ya. Malam kau dapat buka. Oh, semua tu pula ikut. Ya, rasa. Okey, baik. Tapi Ustaz pun tak faham apa maksud dia. Anda boleh cari dalam kamus Dewan Pustaka dan juga Bahasa India. Okey? Anda akan jumpa nanti. Tapi Ustaz yakin bahawasanya kau salah pun dari segi tentang dia punya tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Okey, baiklah. Ha, semalam, malam ni sampai ke rumah dah sebenarnya ni? Ha? Boleh, tak usah cukup ketiga. Apa ketiga pula no? Ya lama-lama lah. Biar Ustaz belajar satu benda daripada pemuji Rasulullah SAW. Dia kata, bila kamu puji Rasulullah SAW, kamu jangan puji lama-lama. Kamu orang tengah sorak-sorak tu, kamu bonti. Sebab apa? Kalau dah suara kamu itu sedap, mereka akan rindu untuk jumpa kamu lagi. Tapi kalau suara kamu itu tak enak, orang lain boleh berhak. Faham tak? Kalau suara tak sedap, bonti awal. Boleh, alhamdulillah. Lega. Ya? Nak berhenti awal ke, nak berhenti lambat? Lambat. Tak boleh lah. Esok ada kelas, betul tak? Ya. Ha? Betul tak dah? Okey, Ustaz cerita sikit. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Sayyidina Syarif. Namanya apa? Sayyidina Syarif. Sayyidina Syarif. Ada orang nama Sayyidina Syarif tak ni? Ya, betul eh? Masih? Oh! Dengar Al-Quran yang mana siap Sina Syarif ni Ustaz tak nak ni kali pertama dengar. Ada nama Syarif. Betul Syarif kan? Ya. Kau tengok sikit. Bukanlah nama dia unit jualan. Ha? Nama penuh apa dia? Muhammad Syarif Syarif. Dia Muhammad Syarif. 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 Orang habak Syarif. Mereka pun dengan yakin. Kawan-kawan semua tadi yang beritahu kata nama kamu tu kan. Nanti kalau boleh Ustaz punya cadangan bagi ada kawasan unit jualan tu, beli korek telinga. Kata mbak pun tak apa. Ataupun kat jenis besi. Besi lagi bagus. Jolok tu yang sudah dalam. Okey boleh. Terima kasih banyak Syarif. Bukan senang. Tepuk tangan sikit. Bukan senang. Salah dapat tepukan. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Nama sahabat Nabi ini SAW adalah Sayyiduna Syarid. 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 Sebut. Syarid. Ha, boleh pun. Ingat tak boleh sebut. Syarid. Syarid. Ustaz tanya Syarid. Yang di belakang pun mengapai Quran. Terima tengah jadi apa? Baca ayat Quran tadi, baca Fatihah, lepas Fatihah tiba-tiba ada ulang mai. Apa dah dengar ceritanya? Ada ulang mai depan biadah dia. Orang lain tak nampak, dia nampak. Sebab orang lain semua mai yang tengok tempat sujud, dia tak nampak, dia nampak. Bila dia nampak, dia baca ayat Quran. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Ya ada ayat Quran. Maka dengan tiba-tiba ia menjadi ular dalam Surah Nabi Allah Musa cerita kan. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Apa sambungan dah? Lepas tu dia berhenti. Dia sepulang ke ni. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Dia nak beritahu ada ulah depan. Hak belakang ingat dia lupa. Khala khuzha. Khala khuzha wala takhaf. Maksudnya ambil lah, jangan takut. Kan kan tongkat Nabi Allah Musa yang campak tu jadi ulah. Lepas tu bila jadi ulah, Nabi Allah Musa kejut. Lepas tu, bila fa'idha hayyatu tas'a, Allah Ta'ala sebut pada Nabi Allah Musa firman, khudha, ambillah dia, jangan takut wahai Musa. Jadi kawan ni ingat, Tuan Imam lupa. Wahai dia tengah bagitahu ulang di depan. Kan? Fa'idha hiya hayyatu tas'a. Belakang tu, abang kata, khala, khudha wa la takhaf. Lepas tu kata, ta'al khudha anta. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku.
Rupa-rupanya dia tengah beritahu ada ulak depan dia. Bukan dia lupa. Kan? Baiklah. Tadi sebelum kita masuk kisah ulak tadi, kisah apa tadi? Pandai hampa. Sebut lagi betul. Sidina Syarid. Ada-ada orang nama dia tahu ni? Orang yang buat pelik tau. Saya tak pernah jumpa tempat sepelik ini. Okey, baik. Jadi Sidina Syarid ni, dia naik satu tunggangan. Naik satu kedai bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kuda. Mula-mula dia naik, dia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam naik sekali. Bila Rasulullah sallallahu naik di belakang, dia baca syair. Dia baca apa? Dia baca syair. Bila dia baca syair, syair ni kan dia ada dua angkat, dua angkat. Anda pernah dengar macam ni contoh? Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun. Wa akmalu minka lam talid an-nisa'u. Tu kira macam baru satu rangkap. Faham? Dia baca-baca Nabi SAW suka mendengar. Nabi SAW sebut heh. Heh tu ha ya ha. Sebut sekali lagi. Heh. Ada orang nama heh dah sini. Kan? Ada nama heh tahun ni. Hui ada kan? Ramai nama hui tak ada. Lepas dia pergi hui. Jadi bila Nabi SAW sebut heh, maksudnya adalah talabu ziyadah. Maksud minta tambah lagi. Sini mengaji bahasa Arab saya. Kenapa tak cakap dah tahu daripada awal tadi Ustaz cakap Arab terus senang. Aduh, anta antuma anti antun. Ha? Ana nahnu Allah wa Rasul. Kan? Waktu Ustaz minta maaf nak cerita nakai-nakai dulu kan. Abang-abang Ustaz hak mengaji tahfiz dulu. Dia pun ngapai Quran. Lepas tu masuk tandingan lawan sekolah menengah tu. Sekolah menengah yang tak sekolah agama. Jadi dia pun nak tunjuk kita pun ngapai Quran. Ustaz pun duduk sekali. Dia pun kami tim prostar tu ingat. Abang-abang pun buat dia semah lah. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Kawan dia sebelah. Falamma adha'at mahallahu zahaba Allahu bi nurihi. Budak sekolah menengah dia tu. Tuh, dia pun semah lah. Aku dengar. Abang-abang tu bang muka ni kan. Saat dia sambung lagi. Mama syiri lazi nak aman. Kawan tu panggil lagi. Dia pun cakap lah. Mai kawan ketiga pecah lubang. Dia pun tengok orang semua kagum. Dia pun masuk. Qul huwallahu ahad. Allah salat. Orang dengar kata kami pun tahu. Pecah lubang betul lah. Yeah. Jadi Sayyidina Syarif, sahabat Nabi yang salah, bila naik dengan satu tugasnya, selesa tak dengan Nabi yang salah, berikut tak selesa, tapi rasa selesa sebab duduk dengan Rasulullah SAW. Tapi dengar satu baik syair Nabi sebut, heh, minta tambah lagi. Minta apa? Tambah. Lepas tu jalan lagi, baca lagi, angkat suaranya Nabi yang salah. Dengar dia berhenti, Nabi yang salah sebut, heh. Kata perawi hadis bahawasanya, hari ini dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi yang salah ulang, heh, 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 sampai cukup 100 baik syair. Sikit ke banyak? Malam ni walaupun tak sampai ke 12 lagi, Ustaz baca sampai ke tak 100 baik syair? Sampai ke tak? Tak sampai pun. 10 tak sampai, 20 tak sampai, mungkin kan? Tapi Rasulullah SAW boleh dengar sampai 100 baik syair. Maka Ustaz nak tanya, anda nak berhenti kan nak tambah lagi? Tak faham? Sidna syahid pernah mendendang syair ketika Nabi menunggang. Sidna syahid pernah mendendang syair ketika Nabi menunggang. Tekun mendengar tiada letih, tiap rangkapnya disebut. Maksudnya tak ramai nak tambah pun. Allah. Ha, ulang sekali lagi. Ha, okay, sekali. Sidna Syarid pernah mendendang syair ketika Nabi menunggang. Tekun mendengar tiada letih, tiap rangkapnya disebut. Salatullahi salamullah
Oh,
Tadi Ustaz dah kata, sekali dengar, dia sudah boleh mengapai.
Ada hamba baca nasab begitu panjang, dia pun sebut Ibnu, Ibnu, Ibnu. Okey. Jadi Ustaz ada sebut lebih daripada 20 nama-nama Rasulullah SAW. Siapa boleh sebut 10 malam ni Ustaz bagi hadiah tasbih saya. Laki atau perempuan, saya tak kisah. Okey, tepuk tangan sikit. Oi. Dah pinjaman. Wah. Orang perempuan dekat tangan lu. Oh, berapa? Berapa? Baik, okey, baik. Dia bagi, ya? Ampun. Tu kawan-kawan hak setia, dia tahu. Yang tu, Ustaz, yang tu. Awak je kan? Okey. Okey. Apa yang kita belajar? Hei, lampu karo dia. Ya. Ya. Okey, baik-baik. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ustaz nak ceritahu je. Macam mana Ustaz boleh kahwin dengan isteri Ustaz? Mula-mula Ustaz pergi mic kan? Awak je. Hamba, hampa, dadan, seronok. Okey, baik. Hajuk tu dadan celik mata. Tidur sepanjang tadi. Bangkit, okey. Nama apa berkenaan dulu? Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Najla Wati Syah binti Jafri. Daripada negeri mana? Asal Sabah. Ui, orang Sabah tepuk tangan sikit. Orang Sabah ni, Najla, panggil Najla, boleh? Apa orang Sabah ni, baru ni Ustaz Sabah jumpa di Sabah tak? Tak. Tapi tahu tak Ustaz Pih Sabah? Tak tahu, dalam terjaga daripada fitnah. Okey, orang Sabah, suara dia pun sedap-sedap. Betul tak? Ustaz tak suruh dia tarik, jangan takut. Kan, takut saya dia, boleh. Mayanglah, mampu ya, Pak. Tapi Nahabak kata, dalam pertandingan nyanyian, banyak mereka menang. Betul tak? Bayang tengok kalau mereka kokeh khasidah puji Nabi SAW. Cukup sedap. Okey, baik. Nantilah silakan 10 nama Rasulullah SAW yang saya sebut tadi. Okey, Nabi Sa'adu. Beliau sebut, kita akan sebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Okey, sila. Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Mahmud Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Akhil Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Iqlil Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Syafiq Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Rauf Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Toha Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Rahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyiduna Bashir. Sayyidina Bashir dalam Quran. Amin. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Soalan seterusnya. Tapi kita buka kat orang lelaki pula. Sebab dah kecewa dah. Pipi bagi hadiah tadi nampak dah bagi cincin. Adam, dah bagi cincin dah. Tunang orang, jangan kacau. Cik, awak je lah. Kami dulu waktu mengaji di apa Azhar untuk mengelak daripada siapa-siapa ganggu ataupun kita nak kenal daripada siapa, selalu letak cincin di jari. Bukan kami ini Ustaz. Maksudnya umum puan. Betul tak? Muslimat kan? Sebab sebab bila orang tengok, orang ingat kata, eh dah tunang rupanya. Setiap kali, macam tadi lah. Ciah! Tadi dia kan? Kalau nampak pada Jok, ciah! Terus angkat cincin kat dia tengok-tengok. Dah, ilah. Ha, ini. Ha, ini.
Encik Najlah tunjuk ni. Inni akhaf Allah. Ittaqullah ya akhi. Kan? Dia pun tengok-tengok, dia pun takut. Kan? Tapi jangan bila dia, ya! Yeah! Dia bila kita pun, kahana piar. Ayam tu habis ya. Kan? Baik, orang perempuan saya nak tanya. Waktu mengaji ni, elok tak cinta? Jawab pas sikit, elok cinta dengan orang lelaki. Ha? Siapa cinta Ustaz Nizam macam ni, angkat tangan. Ustaz nak ajak anda satu benda yang paling Ustaz tak boleh masuk dalam Al-Quran. Anda kena bercinta dengan orang lelaki. Betul? Lelaki aku ialah Rasulullah. Lelaki aku menantimu membalas rindu. Lelaki agung yang tidakkan mengecewakan cintamu. Lelaki agung yang sering menunggu salawat salam darimu. Rasulullah, Rasulullah, Habiballah, Habiballah. Dengar qasidah lelaki agung, anda akan faham apa maksud saya. Anda kena bercinta dengan orang lelaki. Satu saja. Siapa dia? Lelaki pertama yang anda cinta dalam hidup anda ialah ayah anda. Selalu banyakkan begitu. Tapi yang akan menjadi cinta yang terutama dalam hidup anda ialah Rasulullah SAW. Nak cari semangat tak mengaji? Selalu orang duk bagi alasan saya cinta sebab nak cari semangat mengaji. Bercintalah dengan orang lelaki. Orang lelaki. Ya! Minta maksud tanya, Adham. Gak, Mak? Ya, yes, Mak. Berapa kali Adham dah kecewa dengan orang perempuan? Ya! 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 Kalau tak jawab, mereka tolong jawab. Mereka memang rajin juga. Itu dah. Berapa kali kecewa? Tiga. Boleh? Lima. Tahu tak banyak? Banyak ni. Putih yang lima kali yang lawak. Berapa kali? Sebut sikit dah. Berapa? Tak pernah lagi? Wah, tepuk tangan kan lah. Ustaz, saya pandai, Ustaz. Kata, saya tak pernah dikecewakan oleh mereka. Kan? Sebab apa? Saya pakai satu formula. Mesti pandai pembohong. Mesti pandai tembira. Itu kan? Maksudnya Adham tak pernah cinta. Bagus. Adham, ini bukan kawan-kawan yang baik lah. Adham. Ini bukan kawan-kawan yang baik. Ustaz cerita kamu pergi India macam Rasidah sana sini. Ustaz tak pernah cerita pun kamu kencing malam kau tak pernah. Lepas daripada tadi dia cerita kamu ya. Okey, baiklah. Adham, esok cepat-cepat keluar pada dalam Quran. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Orang lelaki bercintalah dengan Rasulullah SAW. Kalau tak mau kecewa, cintalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal sebut dalam qasidah macam mana sama-sama? Mahabbah Rasul jadi perlumbaan bagi sekalian makhluk. Tidak kira manusia atau
ya Rasul Allah, hamkubulana ya Habib Allah, hamkubulana ya Rasul Allah, hamkubulana ya Habib Allah. Allah, mudzir
صل على سيدنا محمد. Namamu kan terus terbahat di hati kami, wahai Sidna Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terbahat di hati kami, wahai Sidna Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terbahak di hatiku, wahai Sidna Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Salatullahi salamullah ala Allah, Rasulullah,
aku yang semakin lemah. Izin padanya terus berkasidah. Jadikan kami memuji di jannah. Akan tetapi terimalah jasaku yang semakin lemah. Izin padanya dapat ziarah. Kuburkan dia di Madinah agar roh beroleh syafa'ah dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzah. Hadirlah ya ya Safi Allah, saatku di alam barzah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih wa sahbih. Sallallahu sallam alaih. Okey, baik. Boleh kita berhenti dah lah? InsyaAllah lah. Nanti siapa nak rindu nak dengar lagi angkat tangan. Jangan lupa beli USB. Romok sambil ya. Kalau nak dengar yang tak berhenti-henti, anda kena ambil USB ataupun bukalah dalam. Ustaz tahu, bila orang rindu nak dengar, insyaAllah ada saja dalam YouTube dan sebagainya boleh dengar. Jadi Ustaz jemput sekali lagi pada semua adik-adik dan juga lecturer pensyarah semua di sini untuk turut serta bersama dengan Ustaz dalam majlis sejuta selawat ceramah besar-besaran di Bumi Kedah Jitra Dewan Selawat Wang Tepus yang akan berlangsung pada 6 hari bulan 1 iaitu hari Sabtu. Ada sekolah lah kan tu? Betul? Anda dah kena balik main di Q dah kan? Tak banyak takut. Anda tahu tak? Ada satu tempat saya tak mahu sebut sekolah mana. Dia punya sonok dengan majlis. Tapi sekolah ni Johor punya sonok dengan majlis Dewan Selawat. Bila cikgu-cikgu semua tengok pelajar-pelajar semua gila berselawat dan juga puji Nabi SAW, merayu nak tengok majlis. Walaupun mereka tak boleh main, cikgu buka paparan macam ni pada malam live, buka bagi semua tengok. Allah. Nak tak? Dah ada telefon macam mana nak tengok yang ni? Tengok telefon kan lah. Okay. Tapi kau nak tengok yang lagi live, tanya orang yang pernah pergi Dewan Selawat. Mana dia? Angkat tangan. Seronok tak, Zain? Seronok? Mana lelaki yang pernah pergi jadi? Angkat tangan. Seronok tak, Zain? Baik, mana saudara kita yang istimewa, katanya buta, nak impos kan? Nama apa? Ifah. Ifah, silakan Ifah. 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 Okey, silakan Ifah ke depan, baik. Mana dia Ifah? Dia satu. Ini. Oh, Masya Allah. Allahumma. Allahumma. Salli ala. Salli ala. Sayyidina. Sayyidina. Muhammad. Muhammad. Allahumma. Allahumma. Salli ala. Salli ala. Sayyidina. Ramah sikit. Masya Allah. Okay, sana ada banyak kawan Masya Allah. Nama apa saya Masya Allah. Ini mata yang terbaik yang tak pernah tengok perempuan. Tepuk tangan sikit. Okay, bagi salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa? Nama diberi Muhammad Rifa' bin Hairuzi. Oh, Muhammad Rifa' asal negeri mana? Selangor. Selangor.
Wow, Bang Selangor, Masya Allah. Dah berapa tahun dah duduk di Darul Quran? Baru tak habis tahun. Dalam banyak-banyak ni berkenan yang mana satu? Bob. Tengok. Ha? Nampak budak Ustaz, kena berkenan. Yang apa tu, macam mana? Kena ayat ke ni? Yang, kena. Yeah. Okey, baik. Difah. Kan? Ustaz ni pernah tengok seorang Dr. Azhar yang buta. Setiap kali dia main mengajar, akan dibawa oleh anak buah dia lah kan. Ada satu kali tu waktu tadarus Quran, bulan Ramadan, Nabi di Mesir. Waktu tadarus Quran tu giliak seorang-seorang, sampailah giliak sebelah doktor tu. Doktor tu nama Dr. Ibrahim. Orang sebelah Dr. Ibrahim tu kan, Rifat kan? Dia tengah baca-baca, tiba-tiba elok dia berhenti pada hujung ayat, dia nak sambung lagi. Tiba-tiba blackout. Jadi dia tak boleh sambung, dia senyap. Dr. Ibrahim ingat giliak dia lah. Dr. Ibrahim pun sambung. Sambung macam elok doktor tu habis dia. Pada makra'ah dia, tiba-tiba ada lampu dengan serta mata. Semua dia pun, subhanallah, subhanallah. Dia kata, apa dia pasal apa? Terkejut saya apa? Doktor tadi sebenarnya kawan tu belum habiskan bacaan dia lagi. Tapi kerana blackout. Bila blackout, dia tak dapat sambung. Tiba-tiba tuan sambung sampailah ke hujung di sana. Tiba-tiba elok tuan habis berhenti situ. Lampu ada balik. Doktor kata, subhanallah. Manalah aku tahu, bagi aku malam dan siang adalah sama saja. Allah. Okey, kalau pula dianugerahkan pandangan mata, Ifan nak tengok siapa dulu? Ustaz Nizam. Wah, tengok. Dia nak tengok Ustaz Nizam dulu, tepuk tangan sikit. Wah. Betul lah, aku tak buat dia tu. Oh, Ifan betul-betul tak nampak ni? Masih tak Ifan nak tengok Ustaz dulu? Tapi kalau Ifan nak tengok Ustaz dulu? Sebab semoga boleh baik bawa saya kepada Rasulullah SAW. Kurniakan lah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat agar rindu kami terobat. Sama. Kurniakan lah dapat melihat di dalam mimpi walau sesaat, walau wajah tidak terlihat. Allah. Salam Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Siapa yang sudi jadi isteri dari sini? Ya Allah, Rifat ramainya akan. Okey, baik. Rifat, Ustaz nak tanya. Macam mana Rifat kenal Ustaz? Online. Ha? YouTube. Selama ni Rifat dah dengar suara Ustaz saja. Ustaz Abdul Hadi. Ustaz Abdul Hadi ya. Ha. Apa Rifat apa sebut kata? Assalamualaikum Ustaz Abdul Hadi. Assalamualaikum Ustaz Abdul Hadi. Saya teringin nak jumpa Ustaz Abdul Hadi. Saya teringin nak jumpa Ustaz Abdul Hadi. Ha. Okey, insya-Allah. Lagi Rifat nak jumpa siapa lagi? Ha. Dia dah tak mahu nak jumpa apa. Ya. Okey, baik. Jadi Rifat, Ustaz nak tanya sekarang eh. Apa macam mana Rifat boleh kenal Ustaz? Dari YouTube. YouTube? Macam mana tengok? Waktu tu nampak. Waktu tu nampak? Ha? Oh, dulu nampak? Tak, waktu buka YouTube nampak. Waktu buka YouTube nampak? Tak. Lawak je kan? Ustaz dah pelik ni. Tapi memang gitu. Dalam Quran! Ada memang semua orang pelik-pelik. Sallu ala Sayyidina Muhammad! Baik, Rifat. Lama mana dah Rifat dah dengar suara Ustaz? Dalam 8 tahun. Oh. Allah ni terharu Rifat. Allah ya Tuhan ku, aku terharu betul lah malam ni. Yang tolong jaga PA system nama Abang Pit, pernah tengok? Bawah hari ni yang nama Abang Pit. Mana ni Abang Pit? Oh, patut pun tak nampak Ustaz, tak nampak lah ni, dia tak ada. Okey Rifat, Ustaz tak tahu nak bagi hadiah apa pada Rifat ni. Apa dia, nak hadiah apa, beritahu? Hadiah dapat pula Ustaz. Allah. Doa Ustaz. Allah.
Aduh, tak harum teh ni. Hai, apa yang nak buat video ni, Aduh, oh, ya Allah, ya Tuhan ku. Ifat dah hapai banyak kan, Ustaz? Ni Ustaz tengok pegang buku ni tulis. Ni buku yang Ustaz ingat tak ada wakil daripada kumpulan madad kami minta izin Ustaz untuk berikan daripada buku Ustaz. Ini salah satu hasilnya. Tapi ni dengan tak ikut turutan lah. Maksudnya dalam ni ada qasidah Ustaz, himpunan qasidah kalau tu murid, lepas tu dengan tulisan yang orang buta boleh baca dengan tangan. Yes. Ya, kosong ya, tapi timbul. Cuba tengok sana. Ya Allah, Ustaz sebenarnya Ustaz tak mau tunjuk kelebihan anda. Ada hamil sini? Ada hamil di belakangan ni. Ustaz sebenarnya boleh baca yang tulisan orang buta ni. Dan pegang buku ni. Ustaz buka dulu ya. Ustaz tutup mata tau. Anak buka muka sok mana pun. Buka-buka. Okey ya. Dah Adam, dah buka dah. Ambil tangan Ustaz letak waktu itu. Cepat. Ya Nabi, dirimu kekasih, Allah memberi syafaat di hari kiamat. Ya Rabbi, bangkitkan kami bersama, kurniakan untuk pasukannya yang dicetak supaya boleh dibaca oleh orang-orang yang berpuasa.
sebelum Ustaz pulang, Ustaz akan tinggalkan anda dengan selawat dalam bahasa isyarat bisu. Mungkin dah ramai yang tahu ataupun belum tahu, maka tengok baik-baik insyaAllah. Okey? Tolong bangun dia kait dengan Rafiq. Okey. Dia tak pegang mic, tapi kita akan baca. Anda tengok bila sebut. Allahumma, Allahumma. Saya lagi buat tu dia. Allahumma, Allahumma. Salli ala, salli ala. Kanan di atas macam ni, pinggang dia tu, yang kanan di atas, okey. Salli ala macam ni. Dan kiri di atas, kanan di atas, okey. Macam perah santan, okey. Sekali lagi. Allahumma, Allahumma. Sayyidina. Okey, semua Sayyidina. Sayyidina. Yang terakhir adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka kelima-lima jari seakan pembawa kepada kita rukun Islam dan dia diletakkan di janggut nak bagi kita terlalu dekat dengan hati. Jadi Muhammad, Muhammad. Sekali lagi Allahumma, Allahumma. Ustaz betul-betul ya, sebenarnya Ustaz memang tak keluar pada Dewan Selawat. Mungkin pengusi dah beritahu tadi ya, Ustaz tak keluar pada Dewan Selawat. Ustaz duduk itu untuk majlis selawat, semua Ustaz hidupkan di situ. Betul tak, Adham? Susah dah Ustaz nak keluar? Susah. Berapa kali Ustaz? Berapa kali panggil Ustaz tak main kan? Hari ini Ustaz main sebenarnya. Ustaz tak tahu pasal apa. Siapa dapat jemputan kan? Dah banyak-banyak jemputan. Ini adalah jemputan yang Ustaz terdetik suara hati kata pergilah. Dan lepas istikharah, saya jawab kepada mereka insyaAllah. Kita pergi. Jadi semua mereka agak tercengang dan juga terkejut. Macam mana Ustaz tiba-tiba boleh terima? Jadi, bila Ustaz terima, saya ingat hanya semata-mata sebab ada Adham sini pun. Ada rindu dengan Ibu Ustaz? Okey, awak dah pergi dengan selawat. Pandai dia kata rindu. Sekarang kita settle belakang. Rupa-rupanya Ustaz tertanya-tanya, tah kenapa Ustaz terima, Ustaz kata apa? Malam ni Ustaz jawapan, dapat jawapan yang terakhir. Jadi Ustaz akan jumpa orang yang sudah mencintai Ustaz kerana Nabi yang salam semenjak 8 tahun dahulu. Dia ikut rifaat. Tadi abang kawan dia, Ustaz, kawan saya nak jumpa Ustaz sangat-sangat. Dia buta, nama apa Ustaz ni? Dia jumpa sangat-sangat, okey baik. Rupanya malam ni Ustaz akan balik dengan yang mata, Ustaz akan balik dengan rasa gembira, kan? Dan saat lagi Ustaz balik ke hostess, kan? Ustaz ambil baju, terus Ustaz balik. Ustaz dah tidur hostess lah. Sedih boleh lah. Apa, ada apa nak tidur di hostess, ekor banyak. Sebab Ustaz dah dapat jawapan, alhamdulillah. Dia dapat jawapan, Ustaz tahu kenapa dalam kita perlu keluar tu, rupanya ada orang terlalu mencintai kita. Siapa dalam ni yang dia boleh katakan? Rifaat ataupun pada Ustaz sekarang, Ustaz, saya cinta Ustaz lebih dari Rifaat cinta saya. Ah, cinta saya. Sorry, 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 sorry. Okey, angkat cincin balik. Siapa berani abang ni, dia kata, Ustaz, saya dah lama cinta Ustaz lebih daripada Rifaat cinta Ustaz. Angkat tangan. Anda takkan berani mengaku ya, walaupun ada yang cinta Ustaz. Sebab apa? Anda tengok dia buat buku yang terbit macam tu tadi. Anda buatlah. Anda beli buku pun nak. Nak kena promote ni. Kan? Okey, yang terakhir. Saya minta sebelum letup. Saya mahu hampa semua berkasih di jalan Allah dan juga Rasulullah SAW. Macam mana rifahnya Ustaz tadi? Macam mana Ustaz yang Adham? Macam mana Ustaz yang Babu Mustafa? Kan? Dan Ustaz nak bagi tahu tu terakhir. Di belakang sana yang jaga PA system sekarang. Daripada dulu majlis sujud selawat. Inilah orang dia. Tepuk tangan sikit. Betul ya, Adham? Sudah hitahlah Abang Pik, tim dia nama apa? Atau Chris Vision untuk jelasan. Betul semua. Ustaz kata kalau tak mana pi, mereka kena pi. Kalau tak ambil mereka, Ustaz tak mau pi. Sebab tidak lagi Ustaz letih suara Ustaz dan sebagainya. Ustaz pernah kenal speaker yang, oh. Ustaz pernah baca di satu tempat yang luas macam ni.
Anda bayang speaker dia pun rosak. Dengan Ustaz baca tanpa mic. Dia dengar bunyi satu dewan sampai orang terkejut. Elok mic dah, tiba-tiba suara Ustaz tak sekuat jatuh pula. Karoma. Okey baik, awak je. Oh. Orang tak bagus nak ada karoma. Macam mana Ustaz ni? Baik. Jadi kalau panggil depa selalu buat harga aku yang cukup rendah. Jadi kalau memang nak panggil Ustaz, itu orang dia. Kecuali Darul Ihsan Selawat. Darul Ihsan Selawat under Kerajaan Selangor tu eh. Dia pun memang pakai speaker untuk stadium. Siapa? 31 Hibulan ni apa ada di mana? Rumah. Kat rumah. Cuti? Yes. Okey, angkat tangan. Siapa cuti angkat tangan? Okey, jumpa anda pada 31 Hibulan 12. Di Darul Ihsan Selawat, tengok iklan kata 3.0 di Stadium Melawati. Melawati ya? Melawati. Okey? Masuk cuma nak bayar tiket, bayar Ustaz RM10. Tawak ya. Tapi di sana nanti anda akan tengok ramai orang kan baca selawat-selawat yang telah biasa. Dah jumpa di sana insyaAllah. Okey? Baik. Last sekali permintaan Ustaz adalah selepas pada Nabi Muhammad SAW jadi buat gitu. Muhammad. Okey? Lepas tu anda kena angkat love. Buat serta paruh hati dengan kawan anda macam tu. Ya. Bukan-bukan lelaki-lelaki lah. Okey, baik. Saya lagi. Allahumma. Tengok macam mana kan buat. Salli ala. Salli ala. Anda pula sama-sama kawan-kawan anda nah. Janganlah kata hang tak nak pasangkan duit ni mai. Saya dia yang bagilah nak pasangkan malam ni. Okey, mana EJK? EJK majlis siapa dia? Okey, depa ada pakai ni semua EJK betul tak? Semua EJK mai ke depan. Ya, siapa semua panggil Ustaz? Mai EJK cepat ke depan semua. Batok di sini. Batok di sini. Mana lagi EJK? EJK perempuan mana? Tak ada orang perempuan. Bukan EJK. 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 Tak malu utah lah. Main ni. Saya dah cukup pasangan ni. Empat, okey cukup insyaAllah. Okey. Banyak ni ya EJK. Ada yang tudung. Dia pakai tudung tu semua ni. Okay. Dia pakai tudung. Yang tudung semua. Okey yang tudung. Semua EJK lah. Okey okay, di depan lah. Tunjuk contoh yang baik-baik pada adik-adik semua. Okey baik. Oh tu ada lagi. Mana? Cepat, last. Okey, sampai kita tunggu dari pemain, mari kita buat sama-sama. Allahumma. 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 Okey, sama-sama semua.
Tiba-tiba dekat dah habis ni baru hamba cerah. Okey, tadi kita baru warming up ni, baru kita nak mula betul-betul. Amboi, seronoklah. Okey, baik, sampai itu saya dulu. Nanti jumpa semula kalau siapa yang berkesempatan pada 31 Disember. Pada malam tu kita akan berselawat sampai masuk tahun baru. Okey. Okey. Wow. Okey, kita akan umumkan jumlah keseluruhan selawat anda semua. Tapi tadi, Ustazah, yang tunjuk ni. Ustaz ada janji nak bagi hadiah ke orang lelaki kan? Betul tak? Ustaz dia balik, dia tak berhati pula dah. Okay, last. Orang lelaki. Soalan dia berbunyi begini. Dalam banyak-banyak sifat Nabi yang Ustazah. Tadi nama dia pun Ustaznya. Sifat Nabi yang Ustazah yang Ustaz baca khasidah sebentar tadi. Siapa boleh sebut 5 sifat yang kita baca sebentar tadi? Kalau boleh sebut, Ustaz bagi hadiah RM50. Mana mahal RM50 dengan tasbih? Dia nak minta tasbih tu, boleh kan? Tak bagi punya. Nampak dia angkat cincin, tak boleh. Okey, siapa nak jawab? Ada tak? Ataupun satu angkat daripada qasidah, dia boleh syarahkan dengan simple. Angkat tangan. AJK tak cik? Ada tak? Sekali lagi, angkat tangan. Malang, apa jangan buat suami lah. Ada? Dia nak dia angkat lah. Oh, ada. Tepuk tangan sikit mai sini. Haa. Ini boleh buat. Ini boleh buat suami. Okey, baik, insyaAllah. Adham, bagi mikrofon Ustaz. Okey, baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar cara bagi salam tu? Ingat, assalamualaikum. Cara tu Allah Akbar. Yang ni lah, bagus ni. Kalau-kalau ada semua tempat. Alhamdulillah, kaya mana? Selangor. Selangor. Okey, Selangor dalam Ihsan. Uish. Ramai Selangor. Berapa orang Selangor angkat tangan sini? Wow, orang Selangor ramai eh. Johor, angkat tangan. Pahang. Perak. Melaka. Orang Selangor juga. InsyaAllah. Negeri 9. Negeri 8. Apa lagi yang saya tahu? Terengganu, Terengganu, angkat tangan. Wah, kuat dia. Na 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 na. Saya. Lantan, Lantan. Ada seiko. Ada apa? Ambil apa? Tiga ribu. Nah,
Haji, bagaimana Ustaz tak sebut? Ujian. Pulau Pinang. Ha? Hai, yang di Tanjung. Ah, yang di Tanjung pula, Nana Tanjung kan. Okey, lagi ni bagaimana tak sebut? Tak ramai lah. Bagaimana tak sebut ni? Kemboja. Sarawak. Wadah, Masya Allah. Sabah. Masya Allah. Habis ayat semua. Kemboja. 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 Mana kemboja? Kita tengok. Masya Allah. Thailand. Indonesia. Oh, Masya Allah. Bagaimana tak sebut? Kedah. Inilah negeri Kedah. Masih silap lagu ya pun. Okey, baik. Jadi tak apalah, insya-Allah. Tasuk orang yang negeri tu mestilah hubul watan minal iman. Betul tak? Tapi kita semua bersatu di dalam majlis memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya daripada Palestin angkat tangan. Kata Palestin ada dalam hati. Ha? Mana-mana Palestin? Tengok yang penting eh, kita nak hantar balik. Sebab ni kalau ni nampak tak balik. Okey, baik, awak je lah. InsyaAllah Allah akan menangkan. InsyaAllah, amin. Okey, baik, sekali lagi tadi daripada negeri Selangor kan. Okey, baik, alhamdulillah. Memang selalu fasih, orang boleh cakap arah. Sikit-sikit, okey. Cuba bagi tahu lima sifat Nabi SAW. Saya sebut tu lima sifat ni yang angkat boleh Zain? Angkat boleh, angkat boleh Zain. Tarik tu eh. Satu, dua, tiga. Sebenarnya Sebenarnya Osman. Ada, memang ada Sina Ustaz sebenarnya kan? Dia ada dua satu. Sebenarnya Dragon Ball. Ada tiga fikir sebenarnya. Okey, sebenarnya perhatian sambung. Minat kasidah Hamku Bulana. Minat Hamku Bulana. Sebab Hamku Bulana tu maksudnya undanglah kami. Lepas tu sambung pula Hamku Bulana ya Rasulullah. So bila nyanyi tu undanglah kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Okey, boleh sambung kan? Ustaz, saya sebut kita sambung untuk Aina, boleh nak? InsyaAllah. Okey, baik. Ustaz tarik ustaz daripada angkat ni ya, daripada Hamku Bulana. Sedia. Saat ku memandang bulan. Saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan. Saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan kiblat. Anda jangan bimbang, semua orang pasal macam itu. Ustaz nak bagi tahu dekat nama apa tadi? Haikal. Kena teruk mana Ustaz? Ha? Kena teruk mana? Dah, Haikal. Ustaz kata bukan nak kena Haikal, tapi saya Haikal, suara Ustaz lagi teruk pada Haikal dulu. Pergi tanya tempat Mak Tafiham Ustaz Maji. Suara Ustaz lagi teruk daripada ni, macam kata buruk. Boleh suara Ustaz tak sedap langsung. Sampailah Ustaz bertawasul, Ustaz kata ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW, dengan berkat Sayyidi Imam Ahmad Badawi qaddasallahu sirrahu, berikanlah suara aku yang lunak sedikit untuk ku memuji kasihmu sallallahu alaihi wasallam. Balik-balik tu Ustaz baca kan. Ya Taibah. Dia macam. Betul. Sebelum tu panggil dia pun tak berhenti. Roti, roti dia pun tak tahu. Lepas benda tu, roti. Suara Ustaz pun tak sedap lah malam ini. Ustaz bimbang. Memang tak sedap pun. Kan? Suara Ustaz tak sedap. Suara yang tak sedap insyaAllah. Akan sedap bila puji Rasulullah SAW. Okay? Kali ni buang confident ataupun tak yang tak confident tentang suara tu, okey? Okey, sebut apa nak sebut, baca. Sebut kan? Satu angka, sila. Sudahlah. Tak sudah lagi Ustaz suruh. Sebut, jangan sudah. Sebut, okey, undanglah kami. Undanglah kami, ya Rasulullah. Undanglah kami.
ya Habib Allah. Lagi. Undanglah kami ya Rasulullah. Undanglah kami. Siapa rasa sedap, tepuk tangan. Ya Habib Allah. Alhamdulillah. Okay, apa sah yang sedap dia? Saya waktu balik, Ustaz tak tahulah jadi macam mana. Habis dah sedap kan. Okay. Memang Ustaz suka tim PA system ni sebab dia boleh adjust suara yang tak sedap jadi sedap. Okey, cerita ambil hadiah. Sebenarnya lagi. Sebab paling-paling suka part sebab selalu dengan Adam kasidah. Mana akan mungkin lah. Sebab time tu kan Adam tarik kan. So dia boleh feeling mana dia tarik, maksudnya kelok buih ke mulut dia. Dua mana. Saya kalau pergi 12 kata dia jadi. So manakah mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. So dalam rangkap tu, jika amalan setiap hari ingatlah sunnah bagi Nabi. Ialah sunnah bagi Nabi. So daripada rangkap ni sebenarnya goal dia ampu bulanan ni, kalau kita menghayati betul-betul, kita dapat tahu sirah Nabi, macam mana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni walaupun mengaji Quran macam Ustaz kata tadi, jauh dengan Nabi. So bila dengar kasidah ni hari-hari ataupun setiap selingan kita, undanglah kami, manakah mungkin dapat lari, sudah lama hati merindu. So lama kelamaan dia boleh menangis lah. Kalau pernah menangis tak? Tadi menangis lah. Tadi menangis? Sebelum ni pernah menangis lagi? Menangis juga. Kalau kasih dia ni memang tak boleh. Percaya. Jangan lupa ni sahabat. Tepuk tangan sikit lah orang lelaki. Okey. Ini hadiahnya. Baik, RM10. Tadi jadi RM50. Baik, keluar RM1. Makin kecil juga. Allah. Terima kasih banyak. Hadiah kepada Ustaz saya, maafkan. Bukan nilai dia hamba jawab tu, sebab yang hamba jawab adalah tentang Rasulullah SAW, lebih besar daripada tapi itu takat kemampuan Ustaz nak. Okey, baik. Jadi habis dah sampai dekat ni, Ustaz nak umumkan jumlah bilangan keseluruhan daripada selawat serta salam buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rancangan Mahabbah Rasul Hubbun Nabi ataupun 1,000,000 selawat Hufaz dalam masa 6 hari dengan tema menyemai benih cinta, telah berjaya menghimpunkan dan menghadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebanyak 1,277,000 dan juga 800 bilangan selawat Darul Quran. Allah. Okey, tahniah buat anda. Okey, jadi dah kena main dia. Terima kasih lah. Okey. Jadi sampai itu saja dahulu. Ustaz kena serahkan sampai balik. Jadi pengerusi majlis siapa dia? Ha? Dia meminta jazallah. Kalau tak ada jazallah tu, dia tak habis lagi kan dekat dia selah. Dia pun dah biasalah macam. Dia biasalah. Viral TikTok. Anda tahu seorang apa? Ustaz Abdul Hadi. Tapi minta maaf, Ustaz Abdul Hadi tak boleh main malam ni kerana Ustaz Abdul Hadi baru menerima cahaya mata buat pertama kalinya dalam hidupnya, iaitu anak yang kelima. Dan anak kelima yang pertama kali. Baru sangat ia keluar. Jadi beliau betul-betul nak main sebenarnya. Tapi nanti insyaAllah nak jumpa beliau pada Darul Ihsan Selawat insyaAllah. Dan juga boleh juga datang pada Nahir bulan 1, nanti akan jumpa. Okey, kita berdiri sama-sama boleh tak? Macam tu. Sama dengan Nabi Sofa. Takkan kebas dah. Mudah-mudah dah kebas. Okey. Sedia semua? Terima kasih Darul Quran kerana telah menganjurkan malam yang penuh keberkatan, salawat buat Nabi Al-Adnan, moga bertemu lagi.
lain hari. Walaupun bersendiri, jangan lupa salawat buat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.